Kesihatan kita adalah aset kita dan dia adalah satu aset yang lebih berharga ataupun paling berharga dari keseluruhan aset-aset yang kita ada. Your health is your wealth. Sebagai seorang doktor perubatan, yang saya nak kongsi di sini ialah dari segi perjalanan yang saya hadapi. Sebab setakat ni banyak dari segi aspek-aspek perubatan yang ditegaskan ialah untuk merawat penyakit, which is disease oriented. Yang sebenarnya, kalau kita lihat dari segi aspek penyakit ini, kita dapat, walaupun kalau kita mempunyai baka penyakit kencing manis ke, darah tinggi ke, kanser ke, tak semestinya kita dapat mengalami, akan mungkin mengalami ini di masa hadapan kita atau di masa kita dah berusia. Kita dapat mencegah penyakit-penyakit ini, apatah lagi dalam abad this 21st century, kita tahu lebih mengetahui tentang aspek genetics, baka kita dan pengaruh pemakanan ke atas baka kita. Bukan kita saja ataupun kata darah kita menghadapi, kita dapat mencegah ataupun kita dapat menghentikan atau kita dapat memulihkan balik semula. Untuk memahami ini, yang sebenarnya penyakit ni berlaku ataupun disebabkan proses penuaan. Dalam proses penuaan, beberapa faktor yang menyebabkan kemungkinan berlaku penyakit, sama ada gaya hidup kita, pemakanan kita, sama ada kita merokok ke atau minum alkohol ke, ataupun kita makan banyak makanan yang tidak sihat, yang proses. Ini semua adalah pemakanan yang bercampur aduk dengan berbagai jenis kimia, ya. Jadi sikit demi sikit, hari demi hari, ini akan menyebabkan kerosakan kepada sistem badan kita. Kalau kita nak tunggu kita sakit baru nak ambil ubat, ini adalah satu konsep yang kita harus tukarkan. Jadi kita harus tegaskan pada aspek mencegah daripada merawat. Sebab ubat-ubat yang ada, walaupun dia kata okey, kalau nak susah tukar nak tidur, ambil ubat tidur. Kalau sakit, ambil ubat tahan sakit. Kalau murung, ambil ubat untuk murung. Tetapi apakah kesan sampingannya? Kalau kita lihat, walaupun ubat-ubat ni diluluskan oleh FDA, FDA itu Food and Drug daripada USA, tetapi takat statistik yang menunjukkan daripada 2005 hingga sekarang, tidak kurang dari 75 juta kematian adalah disebab makan ubat yang diluluskan oleh FDA juga. Ini adalah kematian, bukan lagi daripada adverse reaction ataupun kesan sampingan disebabkan makan ubat ni. Sama ada yang boleh menyebabkan keseluruhan badan kita, sama ada kulit terkupas ataupun kurang tenaga ataupun sakit-sakit otot ke ataupun peningkatan berat badan. Jadi kita harus pastikan sama ada adakah ini perjalanan hidup yang kita nak tunggu sakit dan ambil ubat atau kita nak mencegah. Jadi untuk kita nak mencegah penyakit-penyakit yang mungkin boleh berlaku, kita harus peka dan bertanggungjawab tentang apa yang kita lakukan atas tubuh badan kita. Sebab ini adalah amanah kita yang Allah beri pada kita, kerana kita only one body, satu tubuh saja. Jadi dari segi aspek pemakanan, kita kena tegaskan pentingnya makanan yang sihat, makanan yang whole food. Mana kita lihat, oh ini adalah sayur, ini adalah ikan, ini adalah ayam, inilah adalah daging. Bukan makanan yang diproses. Sebab makanan yang diproses banyak kimia yang hari demi hari, apatah lagi yang ditambah dengan MSG, ya, yang menyebabkan rasa sedap yang nak makan. Tapi yang sebenarnya, ini adalah satu keracunan yang berlaku hari demi hari, dan ini akan menyebabkan penyakit kita yang mungkin akan lagi teruk ataupun mendatangkan maut, ya. Yang sebenarnya, kalau kita lihat dari segi ubat-ubatan, kita adalah berada di dapur kita, seperti halia, serai, kunyit, daun pandan, daun sup, daun bawang. Ini adalah makanan yang lebih kita nak tegaskan untuk kita ambil hari-hari dari segi ulam-ulam, masakan ikan bakar ke atau lauk singgang ke, ikan rebus ke, daripada makanan-makanan seperti pizza ke, burger ke, yang orang kata fast food. Itu yang saya kata rasa sedih, sebab kalau kita lihat, kalau kita teruskan dengan gaya hidup yang the fast pace of life now, memang kita akan menghadapi masalah seperti yang berkaitan dengan kencing manis, darah tinggi ataupun even kemurungan. Dari segi statistik yang berada di Malaysia sekarang, dalam tahun 2020, kemungkinan 1/3 adolescent, maknanya mereka yang berumur 16 tahun ke atas, akan mengalami masalah mental. Yang kita sedih ialah anxiety atau depression, ya. Jadi kalau daripada umur 16 tahun ke atas perlu ambil ubat-ubatan, apakah akan berlaku dari segi aspek kesan sampingan yang mungkin mereka hadapi, ya. Jadi ini ada satu bebanan, bukan sahaja kepada keluarga tapi juga kepada negara.